Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Robi Romdoni. Nah, di video sebelumnya saya menjelaskan gimana caranya mengupdate saldo e-money lewat handphone. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya mengisi saldo e-money lewat handphone. Gak perlu ke Indomaret atau Alfamart. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk channel saya. Nah, seperti semula, bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi Tokopedia, kalian download dulu di Play Store karena saya akan menggunakan aplikasi Tokopedia untuk mengisi e-money. Nah, karena saya udah punya, saya tinggal klik aja. Klik Tokopedia. Nah, di sini kita masuk ke top up dan tagihan. Di sini ada langganan, paket data, listrik PLN dan uang elektronik dan OVO. Di sini kita masuk ke uang elektronik. Nah, di sini ada update saldo top up uang elektronik untuk Tokopedia. Nah, di sini ada BRI Rizzi. Kita klik aja. Nah, di sini ada e-money mandiri. BRI Rizzi, kita klik e-money mandiri. E-money mandiri. Nominalnya kita masukkan aja. Di sini kalian tinggal klik mau nominal berapa. Ada juga tol dalam kota, tol Jakarta, tol Jakarta Bandung. Nah, di sini contoh saya akan masukkan klik 20.000 aja. Nah, maksimal saldo tersimpan di kartu adalah 2 juta. Di sini kalian baca aja keterangannya. Nah di sini kalian jangan lupa nomor kartu. Di sini nomor kartu masukkan aja nomor kartu kalian 16 digit ya. Nah, di sini jangan sampai lupa. Contoh 12345678 16 digit. Nah, kalau udah kalian tinggal klik bayar aja. Oke, klik bayar. Nah, karena nomor kartu tidak dukung, jadi tidak bisa membayar. Nah, mudah sekali caranya kan? Bisa kalian praktekkan di handphone kalian masing-masing. Segitu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.